para pembalap dari mancanegara untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit Mandalika di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita tahu, alhamdulillah juga, bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual, dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita, bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya rasa kita nanti bertemu saja di Mandalika. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.